khabar semua? Hari ini Tuan Din akan menunjukkan cara untuk sanitasi kamera. Macam mana Tuan Din? Tolong tunjukkan. Okey. Kita ada satu kamera kat depan sini. Okey. Selalu orang tanya apa yang digunakan untuk buat sanitasi untuk kamera. Okey. Adakah Kina tahu tak? Kita tak tahu, sebab tu kita nak tahu macam mana cara dia. Okey, cara saja. Okey, tapi apa ni bahan kimia yang perlu digunakan adalah satu benda yang paling penting untuk buat sanitasi kamera. Ya, kita tak boleh guna chemical ataupun bahan kimia yang berair, okey, sebab dia akan masuk ke dalam celah-celah elektronik dan dia akan membakarkan elektronik, barang elektronik kita. Maksudnya bukan sembur semua. Bukan sembur semua, tapi kita memerlukan satu jenis bahan kimia dipanggil spirit. Ya. Yang apa yang kita pegang di sini adalah Habitant Spirit. Okey, Habitant Spirit mengandungi disinfeksi. Okey, dan juga dia spirit based, dia akan kering dalam 5 saat. Ya. Okey, dan kita tak boleh guna apa-apa jenis bahan yang tidak kering kurang daripada 10 saat. Okey. Agar tidak merosakkan permukaan kamera. Betul. Okey, dan cara-cara menyembuh adalah kita tidak boleh rapat sangat. Okey, kita perlu jauh dalam satu kaki daripada kamera untuk menyembuhkan, okey. Seluruh kamera ni. Okey. Sekali dengan lens depan pun boleh. Okey. Sekiranya kita nak cepat keringkan, okey, walaupun chemical ni akan kering dalam 5 saat, kita nak bersihkan, ya, kita gunakan tissue paper dan kita lap permukaannya. Okey. Inilah cara-cara untuk menjaga barang-barang penggambaran, ya. Yang penting dalam penggambaran adalah kamera. Kamera, betul. Ya? Okey, kita perlu jaga dia. Okey. Seperti mana di depan lens ni kemungkinan dia ada macam ada residu sikit. Okey. Okay? Sebab dia menggunakan kita menggunakan spirit. Jadi kita lap saja sikit. Menggunakan, ya, tisu saja. Menggunakan tisu saja dan dia tidak akan tinggal apa-apa kesan, ya. Okey. Okey. Dan especially dekat belakang sini sebab dia ada connector dekat bateri ni, kita jangan sembur kat bawah macam tu. Sembur jarak satu kaki daripada kamera. Itu yang penting, ya, kena ingatkan, okey. Dan kalau kita nak sembur lagi, sebab yang pengguna kamera ni selalu yang menggunakan kamera ni dan keluar masuk, ya, barang-barang yang keluar masuk daripada kamera adalah bateri. Selalu bateri akan habis bateri. Dan assistant cameraman akan bawa kamera bateri ni dan pergi tukar bateri. Setiap kali sebelum kita bawa masuk kamera ni, bateri ni kita perlu sembur dulu sebelum kita letak kat kamera. Ya. Okey, yang pengguna chemical ni saya galakkan hanya tiga orang saja daripada kamera department untuk menggunakan chemical ni. Okey, nombor satu adalah cameraman. Okay. Nombor dua assistant cameraman. Nombor tiga kemungkinan kita ada focus pula. Okey, tiga-tiga inilah paling penting untuk memegang bahan kimia ni. Okey, dan jangan digunakan oleh sesiapa sebab bahan ni bukan senang dijumpa. Okey. Dan sini kita ada satu lens. Okey, lens pun sama juga. Cara-cara kita nak bersihkan lens adalah dengan penyemburan Habitant Spirit. Ya, okey. Depan lens kalau kita tengok sekarang memang bersih. Okey. Cara menyembur satu meter atau satu kaki daripada lens. Okey, dia akan melekat macam air. Okey. Tapi dia akan kering sekejap saja. Dan ya, pastikan belakang sini sentiasa tutup, ya. Ini lens cap. Okay. Belakang sini. Ya. Sentiasa tutup sebab yang kat sini kalau cameraman tahu memang tidak ada satu orang pun yang akan letak jari kat dalam sini. Ya, technical spec, ya. Yeah. Okey. Nah, kita guna tissue paper lagi sekali. Yeah. Okey. Nampak lagi sikit residu yang belum lagi kering, kita lapkan saja. Ingat setiap kali kalau kita lap kat lens ini kita perlukan tisu baru, ya. Jangan guna dua kali. Ya, yeah. Kalau kita lap dekat kamera badan, kita jangan lap kat depan. Okey. Ini adalah elakkan daripada ada virus. Bukan virus. ada kekotoran ataupun mungkin ada pasir ke yang terlekat, ya, tu nanti kita lap nanti dia calakkan lens kita. Ya. Okey, selain daripada tu, okey, kita just lap saja bagi kering. Sebenarnya sekarang dah kering dah. Ya, menggunakan Habitant Spirit. Ya. Itu saja.